Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billah il aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'a fi ulami fi darayna amin. Warawa al-Bukhari bisanadi an Amr ibn Dinarin, dan telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya dari Amr bin Dinar. Qala, ia berkata, sami'tu bin Umar, aku telah mendengar Ibnu Umar yaqulu, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang ke Mekah, ke Ka'bah. Fatawafa bil baiti sab'an, lalu ia tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali tawaf. Wa shalla khalfal maqami rak'ataini, dan ia salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita habis tawaf itu sunat untuk melakukan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tapi enggak mesti juga di makam Ibrahim. Kalau umpama orangnya banyak, bisa berada jauhan, enggak apa-apa. Bahkan di tempat di rumah kita masih boleh. Iya. Asal jangan kagak sembahyang. Tapi kalau sekarang sih memang disediain banget sih tempatnya. Perkembangan sekarang ini. Fa hadza kulluhu mimma yadullu ala anna al-murada bil maqami inna ma huwa al-hajarul ladzi kana Ibrahim alaihi salam yaqumu alaihi li bina'il Ka'bah. Fa hadza kulluhu, maka ini seluruhnya, mimma yadullu, adalah di antara sesuatu yang menunjuki ala anna al-murada, atas bahwa yang dimaksud bil maqami dengan maqam inna ma huwa, hanya saja dia adalah al-hajaru, batu. Allazi kana Ibrahimu, yang adalah pernah Nabi Ibrahim alaihissalam yakumu, berdiri alaih di atas batu itu. Jadi Nabi Ibrahim pernah diri di atas batu itu. Maqam Ibrahim. Jadi yang disebut dengan makom Ibrahim itu, jadi bukan makom Ibrahim itu adalah kuburannya, bukan. Tapi yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim pernah berdiri di batu itu. Untuk apa Nabi berdiri, Nabi Ibrahim di situ? Libina'il Ka'bati, untuk membangun Ka'bah. Jadi bukan pakai tangga. Tangganya itu batu. Enggak ada lift zaman itu. Iya. Iya. Sekarang tuh diabadikan. Iya. Kalau kita pergi umroh, pergi haji itu ada makam Ibrahim. Sekarang sih nggak pakai pergi umroh haji lagi ya, maksudnya untuk mengetahui itu ya, kita cukup ya punya HP, lihat aja makom Ibrahim, tulis di Google muncul ya. Udah enak sekarang sih ya. Mau tahu tentang itu ya, ya mudah-mudahan sampai semua pergi haji ya. Kalau kita pengen pergi haji
kita cintai orang yang pergi haji. Bahkan kalau ikut bisa diikut nganter, nganter. Ya, saya dulu sebelum pergi haji itu nganter orang haji mulu. Hampir tiap tahun. Hampir tiap tahun. Saya demen banget. Nah, kalau sekarang udah kagak sempet lagi, dah waktunya udah repot. Sekarang udah repot, mau nganter repot, waktunya udah kagak ada. Iya macet. Dulu juga macet juga saya rasakan. Dulu kan masih di sana dulu. Ya masalah juga sekarang ya. Di Pondok Gede ya. Macet, tapi saya macet demen juga sih itu ya. Ya, ya demam. Dulu kan waktunya masih kosong. Demen belanja-belanja juga. Demen aja tuh kalau ngantar orang haji hanya demen. Tamu Allah. Ya, 80 udah macet lah. Yang macet karena saking banyak orang pergi haji. Tapi saya senang itu. Senangnya banget banget dah. Orang pergi haji, saya selalu nganter. Ya. Berharap pengen pergi haji, berharap. Jadi kita muliakan tamunya Allah. Kita gembira. Jangan sampai orang pergi haji, mau pergi haji kita gedek, kita kesel. Iya. Jangan. Ngiri. Pergi haji lama banget. Mendingan gua umroh. Ntar kualat ntar. Iya. Kagak pergi haji ntar. Iya. Kecuali ngomong begitu dia mau pergi haji yang cara cepet ya pakai duit ya puroda ya ya silakan aja kalau punya duit. Jadi jangan sampai kita mencela orang pergi haji gedek benci, jangan, nanti kita bisa berakibat buruk, bisa kagak pergi haji. Kenapa? Karena beliau itu adalah tamu Allah. Kita jangan suzon, baik sangka terus. Kalau ada ilmunya mau pergi haji, masih anak muda pergi haji, jangan. Orang begitu pergi haji belum pantas, emang ente yang pantesin, Allah. Karena ada pernah orang mau pergi haji, ya Allah, orang kampung di situ nggak percaya kalau dia pergi haji, kata dia nggak pantas aja pergi haji. Ya kalau Allah pengen pantesin ya kenapa ya? Ya jadi dia pergi haji itu memang orang ya dari agama juga ya biasa aja, dari ekonomi juga biasa aja. Dia pergi haji dari mana? Ternyata dia punya suami, itu suaminya punya ya duit dia kumpulin. Dikumpulin udah banyak disuruh nyetor langsung. Suaminya enggak berangkat, laki bininya doang yang berangkat. Subhanallah. Itu tamu Allah. Kalau Allah pengen tuh bisa kayak begitu. Suaminya enggak berangkat, saya kamu aja yang berangkat katanya. Suami enggak mau berangkat. Masya Allah. Tapi kalau bisa mah kita jangan begitu, Pak. Dua-duanya berangkat. Insya Allah kalau bapak ibu pengen pergi haji, bapak ibu punya gaji setiap sebulan, saya yakin bisa berangkat kalau mau. Saya yakin. Saya siap untuk menjadi konsultasi masalah ini, untuk membantu orang pergi haji. Jadi membantu konsultasi. Ya, Masya Allah. Senang banget saya, senang banget. Ya, jadi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah berdiri di atas batu itu untuk membangun Ka'bah. Lammar tafa'al jidaru, tatkala temboknya semakin tinggi. Jadi temboknya tinggi, tinggi temboknya sehingga beliau mesti naik ke batu. Beliau naik ke batu.
Jadi kan tinggi juga tuh, tinggi ya. Atahu Ismail alaihissalam innahu liyakuma fawqahu wa yunawilahu al-hijaratu. Hijaratu ya, hijarata fa yadauha biyadihi li rabbil ijdari. Atahu Ismail, Nabi Ismail alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim bihi dengan membawa batu itu, liyakuma fawqahu, supaya Nabi Ibrahim dapat diri di atas batu itu ya. Wayunawilahul ijarata ya, atau wayunawiluhul ijarata, dan Nabi Ismail mengambilkan batu itu untuk Nabi Ibrahim. Fayadauha, lalu ia letakkan batu itu biadi dengan tangannya ya, lirabil ijdari, untuk meninggikan tembok itu, dipasang batunya itu. Jadi babanya jadi tukang, anaknya jadi kenek. Ini sampai sekarang begitu tuh. Ini sampai sekarang begini. Ngikut. Jadi anaknya jadi kenek tuh. Babanya jadi tukang. Ada enggak yang anak jadi tukang bawa kenek, ada enggak kira? Belum temuin saya. Jadi ini Nabi, jadi turunan dari Nabi Ibrahim ya. Subhanallah. Kullama kammala nahiyatan intaqala ila nahiyatil ukhra. Setiap kali ia telah sempurnakan satu sisi, ya, intaqala, ia berpindah ila nahiyatil ukhra, kepada sisi yang lain. Udah penuh, udah cukup, pindah lagi. Kita kalau ini kan begitu masang batu ya. Ya tufu haula ka'bati, ia tawaf di sekitar Ka'bah. Ia keliling di sekitar Ka'bah. Wa huwa waqifun 'alaih. Ia keliling di sekitar Ka'bah dan dia berdiri di atasnya. Ulama faraga min jidarin. Jadi dikelilingin, dilihat, diperhatiin. Setiap kali selesai dari satu tembok, nah kalau ia berpindah ila nahiyatil lati tali'a hakaza, ia pindahkan akan dia ke sisi yang lain yang ia yang mengiringinya. Hakaza, seterusnya begitu. Jadi kelilingin, ya, masangnya itu keliling, ya. Sampai rata semuanya. Hatta tama jidaratul Ka'bah, sehingga sempurna tembok-tembok Ka'bah. Kama sayati bayanuhu fi kisati Ibrahim wa Ismail fi bina'il Ka'baiti. Sebagaimana akan datang penjelasannya dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ya, pada bangunan Baitullah. Nanti akan ada lagi penjelasan tentang ini ya, tentang masalah membangun Ka'bah. Min riwayat Ibni Abbasin, dari riwayat Ibni Abbas, indal Bukhari, di sisi Imam Bukhari. Wa kanat asaru qadamihi zahiratan fihi, wa lam yazal hadza ma'rufan ta'rifuhu al-arabu fi jahiliyatiha. Wa kanat asaru qadamaihi zahiratan fihi, dan adalah bekasan, wa kana asaru qadamaihi zahiratan fihi, dan adalah bekas dua kaki Nabi Ibrahim itu tampak. Ya. Tampak pada batu itu, tampak padanya. Jadi bekasan telapak kaki, dua telapak kaki qadamin tumit, tapi yang maksudnya telapak kaki. Bekasan dua telapak kaki Nabi Ibrahim itu tampak padanya. Ya, di batu itu tampak. Ya. Jadi kelihatan tuh. Sampai sekarang. Bisa begitu ya. Artinya kan batu
bisa cedok begitu. Hah? Saktinya, saking saktinya. Masa. Ya, kalau kita mukul ya, gitu. Jadi, boleh jadi ya. Memang Allah pengen berikan bekas di situ. Allah pengen berikan bekas di situ. Iya. Hah? Sekarang, iya. Nanti ada jelasin ya. Lama-lama hilang. Iya. Iya. Karena banyak disentuh sama orang. Iya. Karena banyak disentuh sama orang. Iya. Banyak disentuh sama orang, jadi lama-lama hilang. Walam yazal haza ma'rufan ta'riful arabu fi jahiliyati. Fi jahiliyatiha. Dan senantiasa ini dikenal, diketahui oleh orang Arab pada zaman jahiliyahnya. Jadi di zaman jahiliyah itu udah orang udah tahu. Zaman jahiliyah berarti itu ya. Zaman sebelum Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi orang Arab udah tahu tuh tentang pijakan kaki Nabi Ibrahim di batu itu. Jadi nyeplaknya tuh kakinya tahu orang Arab dari dulu, masya Allah. Ya sampai sekarang diabadikan itu. Jadi sebenarnya bekas-bekas daripada ya sesuatu yang bersejarah tuh banyak di zaman dulu ya, zaman Islam banyak itu, kuburan macam-macam lah semuanya. Pada hilang sekarang. Siapa yang hilangin? Orang-orang Wahabi yang hilangin. Ya. Karena mereka takut kita melakukan kesyirikan. Jadi diancur-ancurin oleh mereka. Ya. Bahkan lo kubur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mau diancurin. Ya. Kuburan itu mau diancurin, kuburan Nabi. Lalu ketika mau dihancurin kerajaan Islam ya, apa khalifah Islam yang ada di Turki itu datang melawan itu, hancur tuh. Tuh orang Wahabi hancur. Nah kemudian ketika Turki waktu berjalan kerajaan Islam ya, kekhalifahan Islam di Turki mengalami kegoncangan. Itu ketika mana tuh? Kamal Atatürk itu. Iya, Mustafa Kamal Atatürk itu mengalami kegoncangan. Wah, ini kesempatan mereka untuk berontak dari kekuasaan Islam di Mekah itu. Akhirnya berontak itu, lepas lagi, maka berkuasa lagi sekarang dia. Orang Wahabi berkuasa lagi sekarang, sampai sekarang. Makanya kata guru-guru kita kalau ngomong di zaman Syekh itu, zaman Syekh itu. Sekarang udah enggak lagi. Iya, di zaman Syekh. Iya. Sampai sini dulu dah. Dari habis itu kelewatan ya. Wa ni hadza qala Abu Thalib.